Rabu malam, Capres nomor urut 01, Joko Widodo, menghadiri peringatan Isra Mi'raj 1440 Hijriah di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kegiatan ini, Jokowi datang bersama istri dan cucunya, Jan Etes, yang memancing perhatian masyarakat. Dalam kesempatan ini, Capres Petahana mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan tidak terpecah belah karena urusan politik belaka. Jokowi juga sebutkan tak kurang dari 17.000 pulau yang pembangunannya harus dilakukan secara merata. Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Sekali lagi, ini sudah sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia, berbeda-beda. Apalagi menjelang, biasanya ini ramenya, perbedaan-perbedaan itu muncul ramenya biasanya karena urusan politik.